Puncak perayaan kemenangan Persebaya usai menjuarai Liga 2 PSSI akan dirayakan dengan laga persahabatan melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu besok. Dalam laga tersebut, Persebaya tetap akan tampil serius meski sudah berstatus juara. Persebaya Surabaya kembali berlatih untuk mempersiapkan laga menghadapi PSS Sleman dalam pesta perayaan kemenangan atau celebration game di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu besok. Meski tak seberat ketika melakoni kompetisi, skuad Bajul Ijo cukup mempersiapkan pertandingan ini dengan matang. Para pemain juga tidak kehilangan semangat meski sudah juara, karena tiket dalam laga persahabatan ini telah terjual habis jauh-jauh hari. Bagi pelatih Persebaya, Angel Alfredo Vera, laga melawan PSS sekaligus sebagai pemanasan jelang laga perdana Liga 1 pada Februari mendatang. Karena itu, Alfredo tidak hanya merombak posisi pemain, tapi juga akan menyiapkan sejumlah pemain asing yang telah diincar. Ya, ada beberapa pemain yang kita sudah pikir, tapi belum pasti, karena harus bicara sama pemain, dan saya tidak bisa bicara nanti bisa tanya sama manajer. Dipastikan dalam laga ini akan berlangsung meriah, karena ribuan supporter bonek akan menghijaukan Gelora Bung Tomo. Tribroto Purnawanto, Surabaya.